19. Oke, bro. 19 ya. Pendidikan AAU mewakili Gubernur Akademi Angkatan Udara Kusti Made Sudirayasa Kamis Potirga. Jadwal pemilu itu adalah materi muatan mutlak konstitusi, bukan muatan undang-undang. Ada 3 pasal dalam konstitusi yang menyatakan presiden menjabat dalam waktu 5 tahun. Presiden pemilu diadakan 5 tahun sekali. Presiden itu tidak bisa diberhentikan atau diperpanjang jabatannya. Diberhentikan pun kalau melanggar hukum pidana, bukan karena terjadi kekosongan karena putusan pengadilan atau karena berhalangan tetap. Nah, sekarang mari kita uji. Tanggal 21 Oktober, jabatan Presiden Jokowi dan kabinetnya sudah habis. Kalau pemilu ditunda, akan terjadi kekosongan pemerintahan. Ada yang bilangnya, Pak, itu kan bisa dibuat oleh MPR. Nggak bisa. MPR sekarang beda dengan dulu. Bisa mempercepat, bisa memperlambat. MPR sekarang ini tidak punya kewenangan apapun untuk menentukan pemerintah. Bahkan ketetapan MPR sekarang itu hanya berlaku dalam bentuk basic, berlaku konkret. Kalau undang-undang dasar dia ubah, itu ada caranya. Caranya apa? Caranya mengubah dulu konstitusi. Nah, kalau terjadi kekosongan presiden dan wakil presiden, menurut undang-undang dasar itu diganti oleh 3 menteri yang menjabat, itu dalam negeri, menteri dalam negeri, menteri pertahanan, menteri luar negeri. Tapi pada saat jabatan presiden habis, jabatan ketiga menteri ini pun habis. Nggak bisa. Terus pakai apa? Amandemen. Amandemen kalau PDIP, Nasdem, Demokrat dan partai lain tidak hadir dalam sidang amandemen itu, nggak bisa ngambil keputusan. Menurut Undang-Undang Dasar harus dihadir oleh minimal 2/3 anggota. Kalau dia tidak hadir karena tidak setuju, tidak ada keputusan. Disitulah negara akan kacau. Tidak ada pemerintah, tidak ada yang ambil keputusan untuk mengendalikan negara ini. Nah, saudara sekalian, oleh sebab itu, melalui mimbar ini, saya sampaikan bahwa pemerintah akan terus mengikuti jadwal pemilu yang telah ditetapkan bersama tanggalnya oleh KPU, oleh DPR, dan oleh pemerintah, bahkan Bawaslu ikut untuk menyepakati tanggal 14 Februari tahun 2014. Nanti diskusi hukumnya bisa berpanjang. Untuk itulah kepada generasi muda, saya berharap menjadi pengawal pemilu ini agar pertumbuhan demokrasi kita semakin lama, semakin maju. Indonesia adalah masa depan Anda. Dan masa depan Indonesia ada di Anda juga. Atau Anda adalah masa depan Indonesia, generasi muda. Jangan ditinggalkan nih pemilu. Kalau kurang sempurna perbaiki, Anda ikut. Itulah sebabnya lalu kita bikin acara yang seperti ini. Apa tugas saudara? Menjaga Negara Kesatuan Republik